Kamu ini mau ke kantor apa mau ke pengajian? Maaf Pak, tapi menurut saya tidak melanggar peraturan di kantor Pak. Baju kamu itu loh, tidak sesuai dengan standar berpakaian perusahaan. Laki-laki berpakaian formal, begitu yang tertulis kan? Tapi Pak, menurut saya juga sudah berpakaian. Ya jangan menurut kamu dong, menurut perusahaan. Kamu kan yang gaji perusahaan. Gini Pak, dulu ada karyawan yang berpakaian kaos dan blazer saja tidak ditegur. Apalagi ada karyawati yang berpakaian mirip seperti piyama juga tidak ditegur. Kan Bapak sendiri yang bilang, berpakaianlah senyamannya agar kinerja saya di perusahaan lebih baik Pak. Nah, itu dia tuh kinerja kamu tuh, ya. Satu lagi tuh, kamu ngapain tadi jam 11:30 keluar? Pencapaian kita di bulan terakhir ini jauh meningkat pesat, Pak. Ini karena terdapat perubahan dari tim strategi marketing kita. Dan juga terdapat beberapa titik yang sangat penting untuk penjualan kita. Dan hasil riset saya menunjukkan bahwa jika kita menambahkan di beberapa titik... Maaf, Pak. Pak, mohon maaf. Sepertinya saya izin sholat dulu. Tanggung, Ton. Ini sebentar lagi selesai. Iya kan, Jendri? Iya, Pak. Permisi ya, Pak. Ton! Meeting itu nggak sampai 10 menit lagi selesai. Kamu keluar. Pak, tapi itu sudah masuk waktu sholat, Pak. Ya, tapi kita lagi di situasi meeting loh. Meeting evaluasi. Saya harus presentasi meeting tadi ke direksi lain. Lagi pula kamu juga nggak dengar kan kesimpulan dari tim kamu tadi? Insya Allah aman, Pak. Lagi pula, saya cuma keluar 10 menit kok, Pak. Iya, 10 menit. Kamu datang, meeting udah selesai. Tapi, Pak, saya juga sudah dapat insight dari tim. Jadi, menurut saya, Pak, ya, Bapak tuh nggak usah khawatir. Karena tim ini sudah memberikan informasi-informasi yang menurut saya bisa mendapatkan insight. Makasih loh, Tang. Enak nih kopinya. Hei, Ton. Minum dulu nih. Waduh, di traktir Lintang. Ulang tahun dia. Masya Allah, tabarakallah. Turut berduka cita ya, Tang? Kok turut berduka cita sih, Ton? Dre, yang namanya ulang tahun itu, umur kita semakin berkurang. Semakin dekat sama yang namanya kematian. Bentar. Ini ada logo halalnya nggak? Ini kopi, Ton. Masa iya pakai babi? Ya tapi serius, ada nggak? Ada. Emang merek ini udah ada halalnya kok. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Tang. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu. Biar minumnya bisa duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu serius? 4 tahun kita jalanin hubungan kita. Kamu minta udahan gitu aja. Tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, It. Ini semua tuh karena agama gak membolehkan. Belajar ngaji di mana?
gimana sih? Kamu nyadar gak betapa ruginya aku selama 4 tahun nungguin kamu, nunggu kepastian dari kamu, berharap kamu nikahin aku dan... Karena itu, Nit, aku minta udahan sekarang biar kamu gak tambah rugi. Sekali lagi aku minta maaf, Nit. Gila kamu ya, gak punya perasaan. Apa ini ajaran Islam? Islam apa sih kamu? Kok kita kayak beda ya? Bukan Islamnya yang beda, Nit. Tapi pemahaman kita aja. Dulu aku pikir pacaran itu gak apa-apa. Sampai aku sadar. Hubungan yang baik di mata Tuhan hanya... Gak usah ngomong Tuhan! Maaf. Apa sebaiknya gue pergi aja ya? Ini lagi! Ngapain kamu ajak-ajak dia segala? Nit. Kata agama tuh cowok dan perempuan. Agama lagi! Dari dulu juga kita berduaan di sini. Ya udah. Nanti lagi aku sama kamu. Nit, tunggu dulu, Nit. 4 tahun aku nunggu kamu. Tanpa pernah nuntut apapun. Aku kecewa, Ton. Kamu putus. Silahkan. Aku udah gak peduli lagi. Nit! Perubahan lo terlalu drastis sih. Masa langsung 180 derajat gitu? Lo kan tahu, Andre, yang namanya hijrah itu gak boleh setengah-setengah. Iya, gue tahu niat lo bagus buat jadi lebih baik. Ya, tapi kan kebaikan itu juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Coba sekarang kalau udah kayak gini. Lo cuma bakal kehilangan orang-orang yang sayang sama lo, Ton. Hijrah itu bukan cuma soal lo berubah jadi lebih baik. Tapi gimana perubahan kita juga bisa bawa kebaikan buat orang lain. Oke? Anita, apa lagi? Aku mau minta maaf. Aku tahu aku salah. Bukan berarti aku pengen ninggalin hubungan ini. Apalagi ninggalin kamu juga. Terus apa? Aku takut, Nit. Aku takut setelah kita menikah aku belum punya rumah. Kamu kok belajar agama setengah-setengah sih, Ton? Syarat nikah
gak harus punya rumah. Siap finansial juga bukan berarti bergelimbang harta. Kita bisa diskusin bareng. Kita bisa kompromi. Aku kerja, kamu kerja. Kita sama-sama punya penghasilan. Usia juga udah cukup kan? Aku juga gak mau pacaran lama-lama, Ton. Aku mau kamu lamar aku. Nit, emangnya kamu mau setelah kita menikah, rumah tangga kita biasa aja? Emangnya biasa aja itu dosa ya? Nit, kita nikah. Kamu gak usah ngomong sama aku. Kamu ngomong nanti sama wali aku, sama orang tua aku. Andre, aku mau kamu, Andre.